Pemirsa, sebuah truk kontainer tersangkut di atas separator busway di Jalan Es Parman, Jakarta Barat dini hari tadi. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi akibat sang pengemudi mengantuk. Seperti inilah kondisi truk kontainer berplat nomor B9392FEH yang tersangkut di atas separator busway Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Truk kontainer ini menabrak separator busway saat sang sopir tak lagi bisa mengendalikan laju truk yang sudah berjalan zigzag tersebut. Sang sopir mengaku dalam kondisi mengantuk saat mengendarai truknya dari arah Tanjung Priuk menuju Jatake, Tangerang, Banten. Ngantuk saya, Pak. Ngantuk? Iya. Ini dari arah mau kemana? Jatake. Jatake mau? Iya, dari Priuk mau ke Jatake. Oh, dari Priuk ya, ke Jatake. Tadi terasanya udah dari keluar jembatan 3 udah terasa ngantuk. Kepala pusing. Terjadilah di sini. Enggak ngeliat ada trotoar gitu? Enggak ngeliat, orang ngantuk. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah batu separator busway di lokasi ini rusak parah. Polisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung mengerahkan mobil derek berukuran besar. Untuk penyelidikan lebih lanjut, truk kontainer beserta sopir dibawa petugas ke kantor Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.